Semua cowok itu tampan, cuma mungkin salah tempat saja. Itulah bunyi ungkapan di media sosial serta meme tentang sosok Ashraful Alam, seorang mega bintang di Bangladesh hingga merambah ke India. Pria yang awalnya berprofesi sebagai pedagang DVD itu berhasil merengkuh kesuksesan di industri hiburan dengan karya-karyanya. Beragam video-video dengan editan seadanya kerap dibuat olehnya dan ternyata disukai banyak orang. Namanya pun perlahan mulai dikenal meski sempat menuai hujatan karena sejumlah meme-meme pada era 2016 awal. Setelahnya ia menjelma menjadi superstar dengan julukan Hero Alam di Bangladesh. Hampir seluruh produser ingin mengontraknya, bahkan para musisi pun berebutan untuk menjadikannya bintang di video klip mereka. Di media sosial tak kalah ramai lagi. Akun YouTube-nya bahkan menjadi yang paling banyak diikuti di negara tersebut, bahkan fansnya sampai ke negeri seberang seperti India. Baru-baru ini ia pun disebut-sebut tengah terlibat dalam sebuah film terbaru garapan rumah produksinya sendiri yang mana ia juga yang duduk di bangku sutradara dan bintang utamanya. Tak tanggung-tanggung, Alam bahkan mengajak salah seorang penyanyi baru yang tengah ramai di India yakni Ranu Mondal untuk mengisi soundtrack dari dua filmnya kelak. Sama seperti dirinya, Ranu Mondal merupakan bintang yang hadir dari media sosial. Videonya kala menyanyikan Ek Piar Ka Nak Mahai di stasiun Ranakhat menjadi viral pada 2019 lalu. Setelahnya ia pun diundang dalam beragam acara televisi dan diajak untuk membuat album rekaman oleh beberapa produser musik di India.